Hey guys, Dita Rice here. Ini kalian kepanjangan. Mau ke salon tapi males. It's tenang aja, gampang kok. Mending foto sendiri. Come on. Nah, gampang banget guys. Yang kalian butuhin itu cuman kedua gunting ini nih. Gunting biasa dan juga gunting penipis. Nah, kalau rambut kalian itu ya biasa aja gitu kan. Nggak di layer-layer bagian depannya. Ya, dimin aja udah. Tapi kalau misalnya rambut kalian kayak gue nih yang ala visual kayak berlayer gini, kalian bagi dua dulu rambutnya, terus kalian jepit deh ke pinggir kayak gue gini nih. Nah, kalau udah, kalian tinggal rapiin tuh poni bagian depannya, terus kalian tentuin deh mau dipotongnya segimana. Hati-hati guys, jangan sampai kependekan. Mending kalian lebihin sedikit aja kalau misalnya kalian masih ragu. Daripada nanti kependekan kan bahaya. Nah, kalau udah, tinggal gunting deh. Kalau misalnya udah cukup nih panjangnya, cek dulu nih udah pas belum. Nah, kalau misalnya udah, tinggal kalian tipisin deh guys. Tapi kalau misalnya belum, kalian bisa ratain dulu ujung-ujungnya. Biasanya ada beberapa bagian yang belum tergunting atau nggak rata. Kalau udah ya tinggal kalian gulung-gulung rambutnya, terus kalian pakein gunting penipis. Gulung-gulunginnya sedikit-sedikit aja ya guys, jangan langsung sekaligus. Kalau udah, tinggal dibuang pakai sisir. Di sini gue pakai sisir buat sasak karena kalau dengan sisir ini rambut-rambut yang baru ditipisin bisa kebuang semua guys. Nah, mantap. Bagian bawah udah selesai. Tinggal layer yang bagian atasnya aja nih. Ulangin step yang tadi gue lakuin ya guys, semuanya. Oh iya, motong layer yang bagian atas ini kalian pastikan sedikit lebih pendek daripada layer yang bagian bawah ya. Kalau udah, tinggal kalian rapiin lagi, kalian pastiin nggak ada rambut yang belum tergunting. Nah, kalau ada tuh yang muncul-muncul nih, satu atau dua lembar. Dua lembar, dua helai, tinggal kalian potong aja. Sampai sini udah selesai guys sebenarnya, cuman tiba-tiba gue berubah pikiran. Gue pengen poni yang sedikit lebih tipis dari biasanya. Jadi kita lanjutin lagi. Nah, gue ambil bagian pinggirnya.
gue gulung-gulung lagi, dan gue gunting pakai sisir. Kok sisir sih, pakai gunting penipis. Lagi gue ambil bagian atasnya, gue tipisin lagi bagian atas ini biar kalau misalnya nanti di styling jadi dia bisa berdiri lebih bagus. Apa sih? Ya gitu deh pokoknya guys. Dan namanya juga Itara, jadi ya agak dipendekin sedikit aja. Gimana maunya Itara aja. Sip, kita lihat udah rapi apa belum, udah bagus apa belum. Sampai sini sebenarnya udah, cuman karena tadi gue bilang gue pengen poni yang lebih tipis dari biasanya, jadi gue tipisin juga bagian luarnya. Nah, beres deh guys. Nah, gampang banget kan? Kalian pasti bisa coba sendiri di rumah. Good luck, bye-bye.